Rap gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto. Alright guys, malam aku scroll down untuk baca komen-komen korang. So ada satu komen ni yang bagi aku satu link channel YouTube, yang mana YouTuber tu adalah One Piece Tourist juga, bernama Alpha Too Late. Tapi aku tengok last video dia post pun setahun yang lalu. I don't know, mungkin dia dah tak nak buat video ke, busy ke, tak pun dah start buat business ke kan. Tapi agak menarik jugalah teori dia tu. But aku nak beritahu awal, teori ni bukan teori aku. Aku just sampaikan balik je. And aku just nak beritahu yang teori dia ni agak deep sikit dan sensitive sikit. So kena pakai Sensodyne kalau nak tengok video ni. Suka kepada Sensodyne hari ini. Dan teori ni ada kena-mengena dengan agama dan politik dunia. So nak tahu what it is? Jom, let's proceed with the content. Tora datang lagi dengan permainan bola lagu. Macam mana ni? Mari kawan-kawan, kita cantumkan. Sama ada kita sedar atau tidak, terdapat kaitan agama dalam jalan cerita One Piece ini. Namun bagaimanakah agama sesuai untuk dimasukkan ke dalam cerita One Piece? Jadi ini pembuktiannya. Kalung yang berada di leher Dracul Mihawk sebenarnya juga adalah merupakan pisau kepunyaannya yang digunakan untuk bertarung, dan juga sebenarnya merupakan lambang kesucian untuk agama Kristian, iaitu lambang salib. Dan kita dah nampak banyak kali dalam One Piece, prinsip keagamaan sebenarnya akan memainkan peranan yang penting dalam siri One Piece. Dan perkara inilah yang akan menjelaskan tentang The Void Sentry, The Holy Land of Marijoa. Nampaknya Marijoa seolah-olah terinspirasi daripada tanah suci yang dikatakan oleh agama Yahudi Israel. Israel dikaitkan sebagai tanah suci disebabkan tanah itu merupakan tempat kelahiran untuk Jesus. Jadi YouTuber tersebut percaya bahawa Marijoa dipanggil Holy Land disebabkan kemungkinan di tempat itulah menjadi tanah kelahiran seseorang karakter yang berkemungkinan mewakili Jesus dalam One Piece ini nanti. Berkemungkinan Oda mengambil rujukan jalan cerita One Piece ini dengan kisah perampasan tanah yang telah berlaku dari dahulu sehingga sekarang, iaitu berkenaan rampasan tanah yang dibuat oleh Israel terhadap negara Palestin, iaitu sebuah kisah sejarah yang telah berlangsung sehingga ke hari ini. United Nations lah badan yang bertanggungjawab mewujudkan negara Israel yang menyebabkan pembunuhan beramai-ramai dan rakyat Palestin kehilangan tanah mereka. Jadi berkemungkinan the world government dalam dunia One Piece ini sebenarnya merujuk kepada United Nations dalam dunia sebenar. Dan terdapat beberapa persamaan antara United Nations dan World Government dalam One Piece kalau kita betul-betul boleh perhatikan. Yang pertama, kedua-dua badan ini ditubuhkan setelah peperangan besar. World Government ditubuhkan setelah peperangan yang berlaku menentang The Ancient Kingdom. Sementara United Nations telah ditubuhkan setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Yang kedua, United Nations memiliki 5 ahli tetap Majlis Keselamatan that are in control. Manakala dalam One Piece pula, kita ada 5 orang ahli yang dikenali sebagai Gorosei yang juga in control of the world. Negara-negara yang bersatu bagi membentuk world government berkemungkinan merujuk kepada negara-negara yang telah bersatu dalam dunia sebenar ini dalam membentuk the United Nation. Sebelum ini kita pernah saksikan Rosinante mengatakan Clan D dikenali sebagai musuh alami para dewa. Jadi mengapa ayat ini tercipta? Mengapa Clan D patut dilabel sedemikian? Jadi berkemungkinan pihak world government menukar maksud Clan D, dan merekalah yang bertanggungjawab melabelkan Clan D sebagai The Enemies of God supaya rakyat di seluruh dunia One Piece tidak mengetahui maksud sebenar Clan D dan sejarah sebenar mereka. Seperti krisis Palestin dan Israel, penteori ini percaya bahawa Holy Land Marijoa telah diambil dari Clan D semasa The Great War. Mereka telah merampas tanah tersebut dari Clan D, dan disebabkan inilah Void Sentry harus dirahsiakan sejarahnya, kerana dengan mengetahui sejarah sebenar akan membuka mata rakyat di seluruh dunia One Piece. Di atas nama Tuhan, mereka telah merampas tanah Marijoa dari Clan D. Jadi, apakah yang mencetuskan peperangan antara kerajaan dahulu dengan The Ancient Kingdom? Menurutnya, peperangan ini tercetus disebabkan atas dasar agama. Berkemungkinan, The Ancient Kingdom yang bertanggungjawab menghasilkan Devil Fruit daripada sebuah pohon yang istimewa, dan perkara tersebut telah menyebabkan kemarahan kerajaan yang lain yang sangat patuh pada pegangan agama mereka. Sebagaimana yang kita tahu, fungsi Devil Fruit adalah memberikan seseorang kuasa. Namun negara-negara yang lain menganggap perkara ini sebagai demonic
dan mendakwa ianya bertentangan dengan ajaran Tuhan dan bertentangan dengan ajaran agama mereka. Jadi 20 negara yang membentuk World Government menganggap buah tersebut sebagai the devil fruit dan melabelkan klan D sebagai the devil yang menciptakan sebuah demonic technology. Jadi 20 kerajaan tersebut kemudiannya memutuskan supaya klan D yang mereka anggap sebagai devil tidak layak untuk memerintah di Holy Land yang merupakan tanah suci mereka, dan di situlah tercetusnya peperangan. Namun sebenarnya agama hanya untuk ditunggangi bagi menyempurnakan misi jahat mereka untuk menyatukan 20 negara di bawah kekuasaan mereka. Dan atas dasar agama jugalah mereka telah menyebarkan propaganda bagi melabelkan klan D sebagai devil. Jadi mereka dapat menyatukan 20 kerajaan di seluruh dunia One Piece untuk menentang klan D. Dan dari 20 negara tersebut juga, mereka telah memilih 5 supreme leaders yang sekarang ini dikenali sebagai Gorosei. Dan sekarang kita dapat melihat niat sebenar mereka hanyalah untuk mendapatkan sebuah kuasa mutlak. Jadi menurutnya lagi, berkemungkinan Oda juga mengaitkan teknologi penghasilan Devil Fruit itu dengan mengambil sejarah Katolik yang telah membunuh ramai saintis dan memberi tekanan yang hebat kepada sains pada suatu masa dahulu. Jadi pihak Gorosei hanya menggunakan Bible semata-mata untuk menunggang agama tersebut bagi meraih kuasa. Namun mereka telah menganggap diri mereka sendiri sebagai dewa, cuma perkara tersebut disembunyikan dari rakyat di seluruh dunia One Piece. Dan disebabkan itu jugalah kita dapat melihat di setiap nama hadapan Celestial Dragon, mereka memiliki nama depan Saint. Mereka menganggap diri mereka melaksanakan tugasan Tuhan, yang mana sebenarnya mereka lah hipokrit sebenar dalam dunia One Piece yang menggunakan agama untuk kekayaan mereka sendiri. Jadi pada dasarnya inilah menjadi tema sebenar atau perkara yang cuba disampaikan Oda dalam seluruh kisah One Piece ini, iaitu menggunakan agama untuk kepentingan diri sendiri adalah sebuah perbuatan yang hipokrit. Dan berkemungkinan disebabkan itu jugalah Bartolomeo Kuma membawa Bible di setiap masa untuk mengaburkan mata World Government, kerana dia sebenarnya adalah spy yang bekerja untuk The Revolutionary Army. Jadi penteori ini yakin bahawa agama lain juga wujud dalam dunia One Piece, cuma agama yang dominan sahaja yang menguasai dunia One Piece ini. Jadi sebagai konklusinya, Clan D dihancurkan kerana mencipta sebuah teknologi seperti Devil Fruit yang menyebabkan kemarahan 20 negara yang percaya bahawa kuasa tersebut sebagai demonic dan melabelkan Clan D sebagai devil. Dan agama digunakan sebagai alasan untuk mereka menjajah The Holy Land of Marijoa. So guys, that's all yang aku dapat kongsikan dari video teori Alpha to Late ni. Kalau korang nak tengok sendiri video tu, aku tinggalkan link di ruangan description. Dan video ni juga telah mendapat 62,000 views dan 400 lebih komen. Dan dari komen-komen tu, ada jugalah yang bersetuju dan ada jugalah yang kurang bersetuju. And for me, macam biasa, aku kurang sikit untuk support teori-teori yang kurang ada rujukan yang canon. But dari segi penceritaan dia, nampak make sense juga. Cuma yes, as a theory, mesti akan ada bocoran di beberapa bahagian yang boleh ditampung dengan idea daripada idea pula. Sebab tu, in every video, aku minta korang tinggalkan pendapat korang supaya sesuatu teori yang dihasilkan itu menjadi lebih solid. So guys, please drop your comment down below berkenaan teori Alpha Tulit ni. And gang, before I end, sedikit renungan. Tiada yang akan memukul kita lebih hebat dari pukulan realiti sebenar dalam kehidupan. Kita selalu beranggapan itu, beranggapan ini. Expect perkara itu akan berlaku kalau kita buat seperti ini. Expect perkara ini akan berlaku kalau kita buat seperti itu. But when the reality strike, kita akan tercengang dengan melihat betapa kuatnya pukulan itu. Tapi persoalannya bukanlah berapa kuat kita dipukul, tapi it's a question of how hard you can get hit. Dan terus bergerak, dan terus bergerak, dan terus bergerak ke hadapan tanpa menoleh, tanpa merungut, dan terus bergerak until the target will be much clearer. Seorang pemanah yang cekap, dia mampu untuk memanah dari jauh. Kadang-kadang dia tersasar, but most of the time sasaran dia tak pernah miss. Tapi ada orang yang bijak yang tak pernah miss sasaran dia walaupun sekali dalam seumur hidup dia. Why? Sebab dia memanah pada jarak yang sangat-sangat dekat, dan for sure dia tidak akan sama sekali terlepas sasaran dia. Tak kira how many the distraction, tak kira bagaimanapun kondisi, dia bergerak terus ke hadapan. Keep moving and moving and moving forward until you can see your target much clearer, and you will never miss. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.